terselenggara ya berkat tentunya ketua umum ketua DPD dan ada juga sponsor-sponsor ya yang terkait dan serta tentunya dukungan dari wali kota dan gubernur ya tentunya juga yang diwakilkan oleh wakil gubernur dan pemerintah terkait semuanya mendukung dengan adanya ABJI di Provinsi Banten ini sangat mendukung sekali gitu. Bu, ada berapa peserta, Bu, dari Provinsi Banten yang hadir hari ini? Ada berapa peserta? Lebih dari 80. 80 peserta dari kabupaten sama kota? Iya, tapi lebih dari 100 sama panitia. Sama panitia. Iya. Untuk kabupaten kota ada berapa ini? Kabupaten 7, 8. 7 ya tadi? 7 ya, 7 dari yang tadi, Tangerang, iya. Cilegon, terus Serang, Pandeglang, Lebak. Jadi semua ini satu provinsi ya, jadi cukup banyak tadi ya untuk ini apa? Rakerda 2 ini cukup bagus karena ketua DPD-nya itu sangat ini banget ya. Sangat luar biasa dalam hal ini ya kegiatannya dan memotivasi kepada para DPC-DPC-nya dan pemerintah terkait juga sangat mendukung dengan adanya ABJI di sini tuh sangat mendukung ya mereka pemerintah terkait itu sangat luar biasa ya dalam mendukung ABJI ini supaya agar bisa berkembang sayapnya lebih berkembang lagi. Terus pemerintah ini juga mengadakan satu kesempatan buat yang UMKM untuk membuat PT perorangan yang kalau misalnya kita bikin sendiri itu kita harus mengeluarkan uang lebih dari jutaan gitu. Ini dengan cukup 50 ribu. 50 ribu kita bisa dapat kita bisa membuat PT perorangan sudah mendapat NIB dan sudah terdaftar di LPSE dan di katalog digital itu kemudahan itu merupakan dukungan dari pemerintah terhadap ABJI ini supaya berwirausaha itu jadi biar bisa dikenal di seluruh Indonesia berwirausaha itu lebih mandiri gitu.